Pesona apa, Mas? Kondektur eksekutif. Masuk. Ini kita langsung melihat poinnya. Agene tentune sopir kula nek mlaku pas ditawari patas, nek mlaku bobol. Mboten sak ndherek patas, patas tetep. Remo. Lah saiki? Saiki aduh ekonomi, ekonomi aduh. Cepat aduh ekonomine. Oh. Gitu. Kiri. Kiri. Ya, ya. 14-an. Poin. Agen gamping ya. Padahal ke 14-an. Karena deket banget sama tikungan, emang enaknya agak maju, enggak masalah. Yang penting kan bisnya berhenti untuk mengambil. Mana Bandung, Mas? Ayo bawa sekali-kali. Ambil poin di agen gamping ya, luar biasa. Poinnya melimpah. Giwa kan tadi poin 4, sekarang di sini nambah poin. Monggo, nggih. Bagasi apa atas? Atas. Ya, monggo, Pak. Poin 1 kayaknya, luar biasa. Poin terus mengalir. Oh, lewat. Muat enggak? Oke, hati-hati ya, Mas. Ya. Poin mereka yang butuh nomor HP agen gamping bisa lihat di video-video sebelumnya, sudah sering sebenarnya ya. Juga udah pernah tak shoot pas, nah ini Mas Asep udah selesai. Yuk. Lepas terminal Giwangan, poin perdana di sini di agen gamping. Gamping Ceria, Kabupaten Sleman. Sabar, subur makmur. Ora wong nang agen iki piye? Aduh. Iku ora kenceng to, Mas? Terang terang. Wes. Wah, jan. Sing lucu ya nang iki mau. Nakoni wong mlaku mau. Ayo enggak ke Bandung. Iki poine iki. Rauno. Bandung. Men, Bumen. Bumen patas. Tidak ada umat. Biasanya nang kene nang angkringan. Kosong, guys. Ya, apa mau dikata? Tidak apa-apa. Yang penting usaha sudah maksimal. Semoga nanti poinnya terus mengalir. Ini hari Selasa, Pak. Lah iya, Selasa iki wis apik iki. Iku wong Kuningan emoh. Itu Pak Mas emoh. Lah mergane? Iya, kuning khusus Kuningan. Mbok, ya mulai Kuningan aja ban ora gelem Pak Selasa. Rungul kok kan mo. Ya, tenan. Kok meneh bisa kerja malah. Gas kerja. Ora sido. Apa dagang malah. Ora kudu pada Selasa-Selasa ora usah. Oh, jadi wayah santai-santai di rumah. Ayo bola. Diramaikan. Yo. Kenapa? Ini fakta unik. Jos Henry Pai. Salah ya ragu melakok ke. Bener-bener. Celacap. Oh, wong kan melakok 6 likur kok yo. Oh, karena kata para Jen. Sona konektor juga nih, Bo. Kurang tahan. Kan mau kok ini. Aku gak bangga aku yang dibujuk lagi. Tapi? Ini sebagai duda. Ya. Endingnya kayak ngono lah. Ya, aku paham. Aku paham perasaanmu, Mas. Pokoknya aku mensupport kamu. The best pokoknya buat kamu. Hanya kamu yang mengerti, Pak. Yo, kita harus saling mengerti, no. Semua laki-laki, ya, Pak, yo. Kok kanan-kanannya, Pak? Yo, biasa manuver. Jadi ini modelannya kosong, Pak Tarno, kanan-kanan. Manuver, oke. Saking bungae penumpangnya tambah nang gamping. Jan gokil nang iki. Wes sister. Masuk pokoke. Biasanya nang kene sok poin iki. Siapa tahu, tahu. Di. Gelem ra? Oh, cedak iki. Oh. Penumpang cedak-cedakan gak gelem karena tarif termurah dari sini itu 40.000. Itu turunnya maksimal Kota Arjo, ya Mas ya? Iya, betul. Nah, itu termurahnya segitu, jadi kalau turun batas ya sama. Setelah Kota Arjo, tarifnya 60. Mentoknya gombong? Gombong hijau. Setelah hijau, tarifnya 90. 90 buntu ya? Iya. Sampang berapa Sampang? Sampang 100. 100, ya itu perlu disimak ya teman-teman tarif-tarif petap sama kan sama kayak Prokerto Cilacap. Sungguh takkan ku biarkan.
sekarang di tiket isik ki. Endi? Kok iso mlaku iki? Iya. Moso. Panak buahe ya iki, anak buahe. Kerja dulu Pak Asep, guys. Ben lancar anggone makaryo. Iki kemungkinan besar wis 5000, Pak, ya. Tambahin mau kan gibakan papat, iki siji berarti paling ora 5000. Iki Selasa lho bos, perlu diingat. Selasa semono ki wis juara dunia. Cara-carane Mike Tyson. Wui, soalnya Pak Tarno sempet pecinta tinju. Siapa Pak? Petinju favoritmu siapa Pak? Anu kok, apa itu? Pak Hio. Oh iya. Vietnam itu. Oh Vietnam. Orang Kristen tuh. Pak Hio. Orangnya sangat sopan. Oh sopan. Ramah. Ngajeni apa? Lawan nih. Iya, ngajeni petarung lawan. Tapi masalah wis bertarung ya beda cerita ya. Harus tahu posisi, mantap-mantap. Tahu sikon itu yang perlu kita tekankan ya guys ya. Mantap. Tadi jamnya dispilke, jangan lupa setar Bandungnya jam nanti malam 23:30 dari Bungur Asih tadi malam jam 1 dini hari ya. Dari Jogja jam 10 pagi, dari Solo ke arah Bandung jam 7 pagi ya. 7:08:28 Lekerhor. Ini tadi tergantung perjalanan bola malam atau pagi. Ini tadi ada penggemarnya SR yang tadi ikut di konten live, terus janjian ya Pak ya, janjian mau memberikan jajanan kledian. Luar biasa, mantap. Rezeki ini Pak Tarno dan Mas Asep. Nonton umum luar Mbak biasa. Wih, Mbak Desti hadir. Waduh sih. Oke, masuk ke komplek. Sudah, lagi fokusnya tembak aja di kaku. Iya. Septian. Iya, Pras. Iki keledekane. Kan, Septian. Mas Bet, kagak lu biasa. Sedang sehat. Mas Tori punya pemain luwe. Penumpang saya oper ke 788 ada 20 orang. Wah, apa yang berarti ini? Lah iya. Wah, elok. Terima kasih Mas, berkah selalu nggih. Semoga dilancarkan rezekinya. Sopir itu di Mas Tiang Tuban. Las. Lasem. Rembang, Rembang. Mas, jeruk 5 kali. Wih, jeruk 5 kali. Jadi artis YouTube Mas Tori sama Mas. Iya Mas, memang menonton di YouTube nih. Alhamdulillah sehat. Ini pakai mesin apa Mas? Ini pakai RK8 Mas. RK8. Terima kasih Mas, berkah selalu hasilnya. Ya, jadi customer service andalan nih. Kita sebut ini jadi customer service lagi. Humas, ini humas lagi. Bagian promotor marketing ini masuk lagi gitu, tenan boleh. Patut dicontoh guys, jadi kita memberikan info melalui platform-platform media-media yang tersedia. Siap, ya. Mas Tori kemarin nih Mbak Nidian? Mungkin. Mungkin. Katungi kacau. Banget nih kursi sebelah toilet. Sebelah toilet pemerintah.